Pemain naturalisasi Ezra Walian menyampaikan surat permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ezra mengaku tak bisa memperkuat timnas U23 di ajang Asian Games 2018 karena harus beradaptasi dengan klub barunya, yakni RKC Waalwijk. Pemain berusia 20 tahun ini mengunggah sebuah surat di akun Instagram Ezra Walian pada Selasa malam dengan judul Maaf Indonesia. Ezra menjelaskan dirinya kesulitan mendapatkan kesempatan bermain reguler di klub Almere City musim lalu dan dirinya kemudian dipinjamkan ke RKC Waalwijk dan mendapatkan jaminan bermain reguler. Sayangnya Ezra tidak mendapatkan izin dari klub barunya ini karena kasta kedua Liga Belanda ini akan segera bergulir pada 17 Agustus mendatang. Ezra meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan berterima kasih kepada pelatih Luis Mia yang telah memanggilnya untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U23 jelang Asian Games 2018.